Hello, what is up guys? It's me Pacific and hari ni kita akan solo boss bersama Ayato. Aku baru macam teringat juga, aku tak pernah lagi buat aku solo boss guna Ayato. Sebab selalunya kalau aku pull karakter baru and karakter tu DPS, aku akan buat video dia solo boss lah. So untuk Ayato ni aku belum buat lagi and hari ni kita akan buat lah. Tapi itulah nak buat world boss ataupun weekly boss. Sebab world boss agak mudah sikit, weekly boss tu aku macam tak sure boleh ke tak. Tapi kita try-try je lah. Kalau terus mati, ciao, pergi world boss. Aku punya Ayato ni pun build dia still the same daripada dulu lagi aku dapat dia. Friendship baru level 6, still tak level 10 lagi. Crit rate 68.7, crit damage 215.9. Not bad kot pada aku. Boleh lah, boleh lah. Weapon dia Haran Gepaku and dah level 90, R1. Artifacts dia aku guna 4 piece Gladiator's Finale. Sebab katanya ni memang tune untuk Ayato kan, so kita guna ni je lah. And stats dia pun aku tak tukar daripada dulu, sama je. Cons masih kosong as always. Talent 6, 10, 8. Ni aku akan crown kan dia, dia punya apa, dia punya burst. Dia punya burst ni aku akan crown, but nantilah, material still tak cukup lagi. So yeah, marilah kita first boss yang kita nak fight. Kita fight dengan siapa ni kot. Tapi aku tak sure dia ni immune ataupun tak dekat Hydro. Aku tak ingat. So jomlah kita try. Alright, sampai sudah. So Andreas, Dominator of Wolves. Mari kita tengok dulu kau ni immune ke tak dekat Hydro. Sebabnya aku confirm immune animal. Hydro. Oh, Hydro tak. Nice. Kita boleh bantai dia. Gerak lu. Oh. Tapi agak sikit end damage. Gerak lagi. Mantap. Come on. Come on. Consistent 10k please. Tak sampai pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, aku punya food buff dah habis. Oh no no no. Tak apa, kita boleh menang. Jangan risau. Nice. Tu cara lawan dia. Ha, kan dah lari. Many hours later. Alright, dia dah settle dengan pusing-pusing. Phase 2 baby. Phase 2 ni agak struggle jugalah sebenarnya. Dah lah first time aku solo ni. Taklah first time banyak kali jugalah. I mean guna Ayato. Alright, Ayato takkan mati, jangan risau. Kita boleh, kita boleh, kita boleh, kita boleh. Sikit lagi. Aku guna ni je lah. Suyu. Barulah cepat sikit dia mati. Nice. Yeah boy. Just like that. Easy kan. First boss mati. Oh aku dah ni eh, dah claim. Alright nice. Next pula. Alright, kita ke Pyro Regis Vine lah. Tadi dah weekly boss. So kita world boss lah jap. Dia apa, tukar-tukar katanya. World boss ni easy sikit. Eh, lagi lah masih Pyro ni. Memang selalu kena bully. Look at that. Just like that baby. Come on. Oh my god. Ayato, I need your skill. Nice. One shot, one shot, one shot. Please. No. Sikit lagi dia nak mati. Tapi boleh ni. Boleh terus mati ni. Come on. Yeah boy. Mati kau. Nice. Ini aku claim untuk Benny. Demi Benny kita claim. Nak dia punya ni just naknya. Everflame scene ada 28. Sampah as always. Seterusnya Childer lah pula. Tunggu dia habis. Okay. Wow. Macam susah je fight dia ni. Okay, ni aku kena lari. Nice. Ya Allah. Oh. Okay, fine. Okay, child dia tu agak susah nak fight. So dia tu abaikan, tak payah layan dia. Kita fight dengan Storm Terror pula. Jom kita ke sini. Yeah, Storm Terror. Aku rasa dah berbulan aku tak fight dia ni. Sebab macam dia punya max pun tak ada karakter yang guna sangat. Tapi ya, kalau rajin memang buat je lah kan, walaupun tak ada karakter yang guna. Tapi Storm Terror ni agak senang. And dia salah satu weekly boss yang tak boleh co-op. Lain semua boleh co-op. Maybe sebab senang sangat kot. Aku pun tak sure. Cepat. Cepat. Jangan buang masa. Alright.
Tu baik. Ni first time juga ni. Aku solo Ayato dekat Storm Terror. Yep. Cepat, cepat, cepat. Can you... Boleh. Okay, tak boleh. Dia punya damage memang tak boleh nak kalahkan si Hutau dengan ni lah. Hutau dengan Ganyu. Dia orang itu terlalu OP. Untuk solo lah kalau solo. Kalau aku ada support lain memang senang je. Alright, baik. Come on. Nice. Sempat ke untuk terus matikan dia? Tak sure. Harap sempat. Tapi macam tak sempat. Come on. Come on. Okay, sempat. Bye-bye, Storm Terror. Ni aku belum claim. So, marilah kita claim. 30 resin. Dapat apa? Dapat ni. Sampah, as always. Oh, dapat 2 shoot. Ni nice. Alright, now kita ke world boss lah. Kita fight dengan animal cube. World boss aku tak fight semua lah. Aku akan fight apa yang aku nak je sebab kalau semua macam banyak no. So yeah, kita ambil animal cube. And lepas ni, maybe Asdah lah. Okay, aku tak tahu pula tulang nyawa dalam ni eh. Oh my god, oh my god. Alright, mantap. Serius aku tak tahu yang tu tulang nyawa. Oh wow. Sikit lagi aku dah nak mampus. Sabar sekejap. Sampai habis, sampai habis, sampai habis. Sampai habis. Nice. Eh, yang ni paling aku tak faham. Kita kena ambil animal hypostasis punya apa, wind crystal ni. Tapi kalau dah ambil semua pun, dia tak terus mati. Nyawa dia still naik. And macam kena habiskan lagi satu lah. So, yeah. Pada aku macam tak function pun dia buat macam ni. Tak tahu. Hidup balik. Nasiblah sikit nyawa. Dia boleh habiskan. One shot maybe. Claim. Aku memang suka claim. Dapat apa? Yeah. Dapat sampah. Tu biasa. Tu biasa. First time aku solo Azdaha kot. Ke pernah eh? Sebelum ni tak ingat aku. Tapi jarang lah aku solo Azdaha ni. Tengok pun dah takut. Lagi nak solo. Seram boy. Okay, nice. Oh iya. Awalnya. Belum lagi kan? Let lu. Let lu. Azdaha. Ush. 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 Bila dia dah muncul balik ni? Okay, nice. Namik belum power hydro. Okay, belum. Dia jagi dia. Yap. 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 Itulah dia. Ini memang tak boleh buat apa. Memang kena pergi jauh daripada dia. Oh. Yang tu bahaya tu. Oh. Oh, sabar jap, sabar jap. Alright, aku terpaksa makan food buff. And tambah nyawa dulu. Awah. Awah, awah. Okay, susah, 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 susah. Susah, susah, susah. My god. GG Azdaha. Aku hajar betul. Alright, kita try lagi lawan ni. Tapi level 80. Kalau level 80 pun aku tak boleh menang, aku tak tahu apa nak jadi dengan aku ni. Dia punya tu kan? Oh my god, OP gila sih. Annoying though. Serius. Okay, fine, aku takkan fight dia lagi. Okay, kita fight dengan binatang baru ni lah. Lipan ni, ke cacing eh, tak tahulah. Tapi aku rasa dia senang untuk menyolo kot. Aku rasa lah, so let's try. Hope aku boleh menang dengan binatang ni. Aku rasa dulu aku pernah solo guna Hutau. And now kita guna Ayato pula. Hutau memang senang lah kalau nak solo. Hutau Ganju, senang gila. Okay, fine. Come on Ayato. Lambatnya dia punya burst nak ni. Heal pula. Apa nama dia aku tak ingat. Oh yang ni GG tu. Ini GG tu. Oh nice lah. Tu kalau tak ada shield memang arwah cepat lah. Ya Allah, tak mati-mati lagi. I mean damage dia tolak tak banyak sangat. Oh. Alright, Ayato dah kenyang. Habiskan. Aku tak sangka aku still kena makan. Ingat tak payah makan pun tak apa. Macam mana aku nak bantai dia? Aku dah tak ada. Mati. Nice.
Finally. Easy. Susah sangat pun. Asal semua kalau claim dari ni, dari world boss, stats memang tak dapat yang nice eh. Geram betul lah. Alright. Sik, Nora time. Bile memang aku takkan fight lah. Kalau Chandler pun aku tak boleh menang, lagi nak fight Bile. Sik, Nora ni pun aku tak tahu boleh menang ke tak. Susah dulu nak solo dorang ni sebenarnya. Oh, nyawa tolak banyak juga eh. I like that. Lagi satu, ya Sik Nora ni pun. Tengok aku dah beku. Ni aku tak suka untuk Sik Nora. Okay, susah. I'm dead. Susahnya. Alright, last lah. Tak nak bagi korang kecewa kan. Kita akan lawan Mechanical Array ni. Aku harap aku menang jugalah lawan dia. Okay. Jadi dia nak empuk. Yup, dia nak empuk kat kita. Kau hajar. Cepat. Oi, dia target. Holy shit. Tak kena. Dia naik. Dia empuk balik. Ya. Cepat. Sikit lagi. I mean, taklah sikit. Banyak lagi sebenarnya. Oh. Ada macam ni. Okay. Ini menyusahkan tu. Oh my god. Kita kena fight yang ada bulatan dekat dia tu je. And then yang lain tu auto dah mati sekali. Ush. 3 second. Madam. Sikit lagi. Nice. And now batal dia ni. 409 sekian nyawa. Oh my god. Cepat. Sikitnya lagi. Kau dah nak mati. Please lah boleh. Oh no. Okay, tak boleh. Aku kena makan juga. Okay, come on. We fight again. Nice. Dia naik atas. Dia turun balik. Mantai dia. Come on. Ya Allah. Oh, bahaya siut. Oh my god. Aku kena play safe. Yo. Kau kacau boh. Cepat. Yes. Finally. Seramnya lawan dia ni. Oh, tak enough. I mean, tak cukup resin. Bolehlah guna je lah. Aku tak tahu nak buat apa lagi dah. Claim. Bagilah aku rewards yang nice. Please. Alright, Ayato steady eh. Walaupun tak boleh fight beberapa weekly boss. Tapi tak apalah, saya faham. Bukan semua orang boleh buat macam tu. Padahal orang yang control dia ni yang tak boleh menang. Nope, betul lah. But yeah, itulah kita punya solo boss untuk Ayato. And aku nak fight child dia tu memang. Aku rasa macam boleh menang. Tapi tak boleh. Kurang ajak. Tapi tak apalah, janji kita menang juga fight dengan Andreas. Dengan si Dragon tu. Bal, Azdaha, Childer, Sid Nora tu semua memang fuh, susah weh. Kalau aku ada Zhongli as shield, boleh menang. Serius aku cakap. Tapi untuk menyolo dia saja memang susah. Sebab aku punya Ayato ni pun kalau jenis macam enemy hit, nyawa dia tolak cepat and banyak. So tu agak susah lah sebenarnya. But yeah, the struggle is real man. The struggle is real. And itu je lah untuk video kita hari ni. Aku harap korang semua enjoy. Kalau korang enjoy, jangan lupa untuk like and subscribe sekali. Kalau korang belum join membership, join us sekarang and become Fizzners today. Thank you guys for watching and I'll see you guys on the next video. See ya!